Halo guys, ketemu lagi bersama saya Alkes Kelor. Jadi hari ini aku mau cari-cari rumah guys. Jadi di mana tempatnya? Di Kota Kendari, tapi di mana? Jadi kita ke sana deh. So check sound, tapi jangan lupa dulu subscribe, like and comment. Oke. So what up? Halo Tuti, apa kabar ya teman-teman? Sama kita kalau gue, saya kira aku tidak mau datang. Bisa datang tuh? Ya, bisa tadi. Oh iya. Bisa nyari. Kenapa ya, Bu? Kenapa kan? Ini aku punya kantor, Shay. Iya, toh, Shay. Perumahan baru, Shay. Iya, sama cari rumah, Pak, Shay. Bagaimana, Kak, di TikTok, di Instagram, selalu orang bilang kan rumahku bubuk. Ya, kan, jadi ini sama... Membuktikan, Shay. Lupa, ya. Kompetasi, Shay. Ya Tuhan. Jadi ini bangunannya tipe-tipe apa rasanya di sini di warna di pare apa? Presiden. Presiden. Tak kira tadi presiden. Oke, jadi di sini tuh apa bangunan tipe yang bagaimana? Cuma satu tipe 36. Tipe 36. DP-nya berapa? DP akad 15 juta. DP akad 15 juta. Berapa tahun itu? Ini ya kamu. Caranya. Yang 20 tahun 154.000, 15 tahun 1.200, 10 tahun 1.600. Jadi dulu pun nih. 10 tahun 1.600. Lumayan lah. Lumayan. Tapi lihat lokasinya strategis ya. Iya toh, strategis. Jadi kalau yang tipe 36 itu kualitas gimana? Kualitas. Maknanya apa ya? Jangan diragukan punya kalau anunya batu-batanya dari Meramo. Hah? Kau tuh namanya Meramo? Iya, Meramo. Intinya batu bata. Kira-kira tadi batu bata. Keras biar kau mau hentamkan dengan kepalamu nih. Menunggu saya. Tapi sebentar kau mau pengen lihat secara langsung kamu. Boleh. Supaya TV nonton oke. Yang kepo-kepo mengenai perumahan kami, ayo ikuti. Jangan lupa subscriber. Subscribe bukan subscriber, kata di kontak. Buat teman-teman yang mau ingin cari rumah sebenarnya jangan jauh-jauh ya, untuk di Kota Kendari. Daripada kau keliling lalu-lalu kau mentorong, kau gelisah, kau pergi di sana di sini. Apalagi khususnya masyarakat Muna ya, dimanapun kalian berada, masyarakat Lawi Tenggara, Kendari, dimanapun kalian berada, mau cari rumah itu di sini guys. Mau dekat dari kampung. Rumah. Tidak ada waktu merah cuma 7 menit. Kalau saya mau pakai 5 menit. Baru tidak jauh dari jalan raya, Shay. Betul, Shay, cuma 200 meter saja. Wow, my god. Rumahnya bagus-bagus deh. Rumah gak telit, cuma cek sebentar. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, and comment ya. Kita review bedeng apa? Suara di presiden. Oke guys, jadi buat kalian lihat aja nanti kalau daripada saya banyak ngomong, banyak bicara, kalau kau bilang saja begini banyak bacot, lebih baik kita let's go ke lokasi. Iya ya. Ya Tuhan, kok malah kau bergaya, kau berfoto ya Tuhan. Sabar dulu, Nek. Ya, sebenarnya tamu siapa? Saya tuh dia. Saya juga mau datang mencari rumah, bilang lah.
umur kamu. Kok kayak gini pun yang berarti dia bikin apa lagi di situ gak dia? Ini apa? Corona itu lah. So kita masuk ke dalam guys. Ini masih perbaikan. Jadi tapi kan proses pembangunan. Iya. Jadi permain ini tadi permain apa? Suasana di Paris. Di Paris tidak. Jadi di sini tuh berapa targetnya tahun ini berapa tahun? Tahap awal 50 unit. 50 unit buat teman-teman buruan jangan sampai kehabisan di sini tuh guys karena letaknya strategis nggak ada tempat lain. Saya ini mau ambil lempar di pojok rencana guys. Ini paling pojok untuk paling pojok. Lanjut mas lagi. Wow, ini bangunannya siksa, ada ruang tamunya. Ini ruang tamu. Ruang tamu. Ini kamar nggak? Ini kamar. Ih, ada jendela di dalam yang kemana. Wow, ini? Ini kamar mandi. Jadi kamar mandinya bagus ya? Tuh. Jadi detail juga dindingnya, detail. Oh my God. Nah ini ruang tengahnya dari ruang tengah. Ini apa ya? Oh, pasir. Pasir kasihan. Kita lihat di mana. Ini masuk pembangunan. Ini dapur. Ini tukangnya lagi mau mencampur guys. Iya, silakan Om. Ya, silakan Bang. Aduh, hitam deh. Mau dambing. Gombal-gombal anunya tukangnya guys, gombal. Mas, mau ngapa Om Jowo? Hah? Jowo. Saya? Iya, kendali. Oh, kendali guys, kendali ya Tuhan. Jadi ini mau campur mau dua. Hah? Buat lumpur. Iya. Lucu. Lucu kan? Lucu. Lucu. Oke, kita titip lagi. Ya, kita kemarin sudah jadi. Aduh. Oh my God. Apa ini? Sama Bude. Yang jadi berapa? Yang sudah jadi 100% ribu itu di sana. Yang bisa kita review. Oke guys. Wah, masih kita mau berputar lagi guys. Jadi so, kita pastikan yuk. Kita akan review yang sudah jadi. So, jangan lupa. Ini yang sudah jadi ya. Jadi kayak ada pernik-perniknya coy. Jadi yang bikin mesak. Jadi motor itu bagus kan? Ya. Gila banget sih. Wajak. Kita mau anggoknya apa sih? Oke, assalamualaikum. Ini kita kerja lenggak. Oke, yang sudah jadi coy. Opa yang tunggu kami. Ini yang tamunya tadi itu yang tidak jadi, jadi kita harus lihat dia. Ini ruang keluarga. Jadi yang kalau yang merasa tidak keluarga, keluarganya berarti jomblo. Hahaha, tidak laku. Ini biasanya jomblo. Luasnya di belakang berapa ini? 2.5 meter. Cuma kita mau buat dapur. Ini kamar. Oh, kaki. Jati. Pedis makan. Iu, bahan dicet. Bukan triplek. Oh, ini kamar. Kamar. Oh, kamar keluarga itu kamar keluarga. Terkunci tapi. Ini. Jadi buat teman-teman yang lagi cari perumahan, ya khususnya warga rumah yang ada di mana pun kalian berada. Jangan lupa datang di PT Suara Dripa Presiden. Hubungi nomor Putri Agustina. Presiden atau Presiden? Presiden kasihan. Tarik ke Presiden. Oke, jadi buat kalian jangan lupa ya kalau mau
masih mau jadi, mau apa, tinggal lihat nomor WA yang ada di depan. Di depan layar Anda. Siapa namanya? Lutia. Mungkin ada Lutia yang paling biasa. Kamu kayaknya ini yang mau beli. Yang ini? Oke. Miss me. Fine. So. Ada jadinya di kantor. Oke. So.